أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد saudara penerbit bersama Hadi Syarudin, saya mendengar yang mereka maksudkan. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih lagi bincangkan ayat 27 dan 28 daripada surah Ghafir atau surah Mu'min ini. Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala Musa inni ustu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbir la yu'minu bi yawmil hisab. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب صدق الله العظيم. Dan Musa berkata, sungguhnya aku berlindung kepada Rabbku dan juga kepada Rabbmu, Tuhanku dan Tuhanmu, dari setiap orang yang menyombongkan diri yang tidak beriman kepada hari hisab. Dan seorang lelaki yang beriman di kalangan pengikut Firaun yang menyembunyikan imannya berkata, apakah kamu akan bunuh seorang lelaki kerana dia menyatakan Rabbku adalah Allah, padahal dia telah datang kepadamu dengan membawa keterangan-keterangan Rabbmu, dan jika ia seorang pendusta, maka dia yang menanggung dosa dustanya itu, dan jika dia seorang yang benar, nescaya sebahagian bencana yang diancamkannya kepadamu akan menimpamu. Semuanya Allah tidak menunjukkan orang-orang yang melampaui batas lagi pendusta. Jadi kesan daripada konspirasi dilakukan oleh Fir'aun kepada Nabi Musa ini, lantas Nabi Musa menjelaskan kepada pengikutnya, jangan kau bimbang pada keselamatan aku kerana Allah SWT berjanji untuk melihara aku. Innani ma'akuma asma'u wa'arah, ini telah kita lihat. Aku bersama dengan kamu, wahai Musa, dengan Harun, aku bersama dengan kamu, aku akan menjaga kamu. Aku mendengar dan juga melihat apa sahaja perkembangan yang berlaku. Kerana itu muslim-muslimat ini boleh kalau selian dalam hadis daripada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, bahawa Nabi yang salam bila merasa takut pada satu kaum, maka Nabi akan berdoa, Allahumma inna na'udzubika min syururihim wa nadra'ubika min fimatulihim. Allahumma inna na'udzubika min syururihim wa nadra'ubika min fimatulihim. Ya Allah, kami dengan semuanya mohon perlindungan kepada kamu, kepadamu dari segenap kejahatan mereka, dan kami menjadikan kau di leher mereka untuk menolak kekuatan mereka, menolak kekuasaan mereka itu. Doa ini mesti bersama sekalian boleh sedara dapatkan dalam Facebook saya, insyaAllah Facebook Ustaz Zahazan Muhammad akan saya publishkan doa ini. Mesti bersama ini boleh dapat sekalian. Janganlah kalau kita menghadapi golongan yang ingkar, yang degil, yang samsing, yang nama niaya kita, maka Nabi ada petunjuk doa yang telah diamalkan itu. Dalam kuliah terdahulu kita telah lihat beberapa perkara yang berkaitan langsung dengan kehidupan kita menghindari sifat takabur. Jangan kita lihat ayat ini berkaitan dengan Fir'aun, maka tak adalah kena-mena itu yang kuli mutakabir ni. Dan ini kisah tentang Fir'aun, tak ada kena-mena kita. Jangan, sifat takabur ni kata Imam Ghazali menyebabkan penghalang, menjadi penghalang penutup pintu syurga. Sebab pertama, orang takabur kena ilmu, disangka ilmunya cukup tinggi. Justru, dia melihat semua orang lain ini lemah, leceh, tak menguasai ilmu hadis macam dia. Dia publish yang di mana-mana, dalam blog ke, dalam Facebook ke, dalam tulisan di akhbar ke, menghina orang lain. Dia seorang kena faham hadis. Ini sifat penyakit ni berlaku pada orang alim, tidak dinafikan kata Imam Ghazali. Kerana, sebab asal dia minta ilmu kita tidak betul. Kerana dia menuntut ilmu ni bukanlah kerana Allah, tapi kerana nak populariti daripada awal, nak dikenali, nak dipanggil orang alim, nak dilihat, dikenal sebagai orang berjasa. Jadi matlamat ni tidak kerana Allah. Imam Ghazali berkata, talabna al-ilma li ghairillah fa abal ilmu an yakuna illa lillah. Kami dahulu menuntut ilmu kerana selain Allah, ternyata ilmu tu tidak datang kepada kami, dia enggan untuk melekat dengan kami. Yang kedua, hati kotor kerana dalam pekerjaan yang kita lakukan kita terlibat dengan banyak benda-benda yang syubhat, benda-benda yang haram, berdamping dengan orang-orang lalai. Dengan sebab itu kita bimbang kadang-kadang, dengan sebab apa yang kita lakukan itu hati kita makin hari makin kotor. Bila kotor, kita
tidak lagi bersikap macam orang-orang alim. Kita kini bersifat melihat mana yang ada kepentingan kepada kita, maka itulah yang kita utamakan. Maksudnya-maksudnya ini mulai kemaksiatan. Jadi hati ini kotor kerana pergaulan, hati ini kotor kerana persekitaran. Dahulu masa kita belajar, keliling kita semua orang alim yang ikhlas. Tapi bila kita balik bekerja, nampaknya keliling kita ni zi'abul bashar, serigala-serigala rumah manusia. Kewangan jadi keutamaan, kemasyhuran menjadi target, maka kita menjadi kotor. Jadi kita disebabkan bergaul dengan orang seperti itu, maka ilmu tidak lagi manfaat, tidak lagi peranan untuk merefleksikan imej yang betul. Maka jadilah orang itu kapur, kata Imam Ghazali. Benar. Tak dapat dinafikan benda ini. Lagi, takabur ini juga menimpa ahli ibadah, menimpa orang yang beribadah. Kita belajar dalam hadis yang sahih, Imam Ghazali jelaskan di sini, bahawa ada seorang yang ditimpa penyakit gurur. Dia beribadah kuat, dia melihat seorang kawannya ahli maksiat dan tak dia telah menghina orang tersebut. Kamu ni sibuk dengan maksiat, nanti kamu masuk mati masuk neraka tau. Dia boleh bagi amaran pada orang pula. Selalu dia cakap begitu. Yang melakukan maksiat ni dalam hatinya, sedar, ya Allah, aku nak buat baik lah ya Allah, tapi aku tak tahulah, aku lemah lah Allah, sekitaranku tak membantu lah ya Allah, tapi aku tak tahu macam mana jalan nak kembali pada kau. Dia tak ada pula tunjuk cara yang betul untuk aku bertaubat. Dalam hatinya ada perasaan kesal. Ternyata orang yang dituduh masuk neraka ni masuk syurga. Dia yang sibuk buat taat pula, dia pula kena neraka. Kerana Allah tanya padanya, syurga neraka tu milik kau ke? Kau senang-senangnya beramal, kau beramal masuk syurga. Dia yang lalai itu banyak masuk neraka. Padahal dalam hatinya sentiasa dia kekesalan. Taubatnya diterima Allah, taubat nasuh. Ini adalah sebab manusia takabur. Kerana amal dan juga ibadah lakukan yang melihat orang lain ini. Itulah sebabnya dalam hadis riwayat Muslim, Nabi mengajar kita, "Idza sami'tum rajulan yaqulu halaka an-nas wa halakahum." Kalau kamu dengar seorang berkata, manusia semuanya telah binasa, maka semuanya yang berkata itulah yang membinasakan mereka. Ada nas riwayat lain bahawa ahlakuhum, ahlakahum maknanya dialah yang membinasakan mereka, merosakkan mereka. Dia sibuk mengatakan orang rosak, dia yang sebenarnya merosakkan mereka. Yang kedua, ahlakuhum, dialah yang paling rosak sekali. Maknanya bukanlah larangan kita untuk mengatakan kebimbangan kepada akhlak manusia yang rosak, bukan. Tapi jangan kita memandai-mandai, bincang, sibuk-sibuk isu seperti ini. Kita tak ada solution, kita tak ada solusi, kita tak ada nak memberi jalan keluarnya. Dengan cara itu, kita bimbang kitalah yang merosakkan mereka, atau kita bimbang kitalah yang paling rosak di kalangan yang rosak itu. Kan orang Islam diajar, kafa bil mar'i syarran an yahqira akhahul muslim. Cukuplah seorang tu dikatakan buruk akhlak bila dia menghina saudaranya yang lain. Hadis ni riwayat Muslim. Nombor tiga, sifat takabur lahir kata Imam Ghazali kerana nasab. Sesuatu satu hari Abu Dzar berdebat dengan seseorang, lalu dia berkata kepada orang itu, "Wahai anak orang hitam, ya Ibn al-Aswad." Lepas itu sampai kepada Nabi, Nabi panggil Abu Dzar, "Ya Aba Dzarin, innaka mu'un fika jahiliyatun." Wahai Abu Dzar, kamu ni seorang lelaki yang masuk Islam tapi dalam hatimu masih ada lagi jahiliyah. Lantas Abu Dzar berbaring berkata kepada orang itu, "Berdirilah kamu, pijaklah muka aku ini." Jadi kita kena sedar, janganlah dengan sebab keturunan kita melihat orang lain ini, orang lain bawah daripada kita, nak makan dengan dia pun tak layak. Kenapa? Saya keturunan orang mulia, bangsawan, kamu ni siapa? Nabi pernah bersabda, "La yada'anna qaumun al-fakhra bi abaihim wa fasaru fahman fi jahannam aw la yakunanna ahwan 'ala Allah min al-ja'lan allati tadribu bi ana fi al-qadr." Nabi sabda menjelaskan, janganlah bangga-bangga dengan keturunan, janganlah kamu bangga atas nama nenek moyang kamu yang entah-entah dah jadi arang dalam neraka, mana dibakar oleh api neraka. Apa kau nak banggakan dengan dia? Kalau dia orang bertakwa, tak mengapa juga. Dan bertambahlah kehinaan di atas mereka di sisi Allah dari kumbang yang mengeluarkan kotoran dari hidung. Hadis ini riwayat Tirmizi dan juga Abu Daud. Lagi, manusia menjadi takabur kerana cantik, kata Imam Ghazali. Ini biasa dialami oleh orang perempuan. Dia rasa dia cantik, dia meringankan orang lain. Sebab pada satu hari, isteri Nabi Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Nabi, "Wanita itu pendek." Nabi pun mengisyarat kepadanya, mengata kepadanya, "Kamu telah mengumpat dia tahu." Bacalah kisah keluarga Nabi, isteri-isteri Nabi, puteri-puteri Nabi, tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian.
Yang kelima, manusia menjadi takabur kerana harta. Dulu kita baca surat Al-Kahfi kan, kisah dua orang yang memiliki kebun taman. Dia mengatakan bahawa kepada kawannya, harta aku lebih banyak, ya aksaru malan, aku lebih banyak harta daripada kamu, dan juga penyokong-penyokong, aku ada banyak harta berbanding dengan kamu. Harta menjadi ukuran untuk dia sombong. Tuan-tuan, dalam hati ini kasih wasilian. Lagi kata Imam Ghazali, manusia menjadi takabur kerana kekuatan. Lagi yang ketujuh, manusia menjadi sombong kerana pengikut, pendukung, murid, anak dan juga keluarganya. Ramai orang salam cium tangan dia. Adalah orang paling alim. Mulalah dia rasa sombong. Mulalah dia tak mahu lihat orang lain. Mulalah dia tak mahu dengar daripada orang lain, walaupun orang yang bercakap tu lebih berkeahlian daripadanya. Muslim-muslim, ini mulai kat masalahan tentang gambaran orang yang takabur ni. Kata Imam Ghazali lagi, Allah mendalam sungguh kajian tersebut dalam Ihya Ulumuddin. Antara tanda-tanda orang takabur, bila orang datang, bila dia datang, dia nak orang berdiri kepada ini. Itu sebab Sayyidina Ali kerama orang berkata, barang siapa yang ingin melihat seorang penghuni neraka, maka lihatlah orang lain yang sedang duduk berdiri bila dia datang. Ini adalah seorang yang suka kalau melihat orang berdiri bila dia datang. Tentunya sudah faham, berdiri terhadap orang datang ni pernah juga diamalkan Nabi SAW. Itu dalam kisah Sa'ad bin Mu'az untuk membuat keputusan terhadap Khaybar. Apa keputusan yang dibuat oleh Sa'ad? Sa'ad datang Nabi suruh sahabat-sahabat diri. Berdiri dan mesti kata menghormati, itu tak ada masalah. Tapi berdiri kalau nak tunjukkan kita ni hebat, nak ikut style orang-orang kafir, maka itu tidak dibenarkan. Anas Malik pernah berkata, tidak ada generasi yang lebih cinta kepada Rasulullah selain para sahabat. Kan mereka telah melihat Rasulullah datang, tapi mereka tidak pun tidak berdiri kerana mereka mengetahui Rasulullah tidak menyenangi. Rasulullah tawabu, bukan larangan yang bersifat mutlak, dibenarkan, tapi dengan kadar-kadar yang tertentu, dengan tawabit yang tertentu. Lagi tanda orang yang takabur ni, kata Imam Ghazali, dia tidak mahu pergi satu tempat melainkan ada orang berjalan ikut belakang dia. Lagi dia tidak mahu mengunjungi orang lain kerana dia berharapan mengunjungi orang lain tu seolah-olah orang tu lebih tinggi daripada dia. Itu sebab diriwayatkan bahawa Sufyan Ats-Tsauri bila mengunjungi kota Ramallah, lalu Ibrahim bin Adham mengutus seorang untuk menemui Sufyan Ats-Tsauri datang dan meriwayatkan hadis kepadanya. Maka Sufyan Ats-Tsauri datang memenuhi panggilan Ibrahim Adham ini. Lalu seorang berkata kepadanya, wahai Abu Ishaq, wahai Sufyan, mengapa kamu datang kepada Ibrahim Adham sedangkan dialah yang memerlukan meriwayatkan hadis kepada mu? Jawapan Sufyan Ats-Tsauri, aku hanya ingin mengetahui bagaimana tawaduknya Ibrahim bin Adham ini. Kerana Ibrahim Adham ini terkenal sebagai seorang yang sangat tawaduk. Lagi sifat orang takabur ni tuan-tuan, dia tidak senang kalau ada orang yang duduk dekat dengannya. Dia tak mau, kalau boleh keadaan dia duduk terasing dan nampak lebih mulia daripada orang lain. Dan lagi tandanya, dia tidak mahu membuat kerja rumah kerana dia malu kalau orang lain tahu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sebab diriwayatkan tentang Umar bin Aziz, ketika lampunya mati, tetamunya berkata, biarlah aku hidupkan lampu itu wahai Tuan Khalifah. Umar bin Aziz jawab, bukankah seorang yang mulia bila dia menjadikan tamunya sebagai pembantu? Bukanlah seorang itu mulia bila dia menjadikan tamunya sebagai orang suruhan. Akhirnya dia sendiri yang membuat. Umar bin Aziz buat kerja rumah sendiri. Kalau kita datang ke rumah Tuan Guru, Tuan Guru buat air untuk kita, umpamanya begitulah. Maka muslim-musliman, ini boleh kat masalah ni, tanda sifat tawaduk. Kalau tidak mahu melakukan satu perkara kerana tunjuk dia hebat, kita bimbang sifat itu adalah sifat takabur yang boleh mengheret seorang masuk ke neraka Allah SWT. Menarik untuk kita kaji melanjut, walaupun ayat ni kisahnya kepada Fir'aun, tapi kita pun kena pastikan kita jangan dihindari sifat Fir'aun dalam diri. InsyaAllah kita akan lanjutkan lagi sekarang yang kuliah akan datang. Allahu'alam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.